Liga Super, 6 perlawanan berlangsung malam tadi. Di Pahang, tuan rumah dibelasah JDT apabila tewas 0-6 sekaligus merampas takhta Liga Super daripada Felda United yang hanya mampu seri 2 sama bertemu Pulau Pinang. Kelantan pula terus berputih mata apabila tewas di tangan Selangor 2-5 di Kota Baru. Di Ipoh, Perak tewas kepada Sarawak 0-3 dan di Terengganu menewaskan Terengganu FC 2-1. Manakala dalam satu lagi perlawanan, Liruddin Krasniqi dari Kedah menghancurkan harapan tuan rumah PDRM untuk mengutip tiga mata penuh di laman sendiri. PDRM terikat satu sama ketika aksi bertemu Kedah di Shah Alam. The Cops terlebih dahulu hampir memperoleh gol pembukaan pada minit ke-9 menerusi percubaan Ashfaq Ali namun tersasar. Begitu juga dengan Kedah, sepakan Carlos Kahi gagal masuk ke gawang PDRM minit ke-16. Ketika perlawanan hampir menuju rehat, tuan rumah berjaya di depan hasil jaringan Syauki Abdul Wahab menjadikan kedudukan PDRM 1, Kedah 0. Bersambung babak kedua, perlawanan semakin sengit apabila kedua-dua pasukan saling berbalas serangan. Akibat kelekaan pertahanan The Cops, skuad Lang Merah berjaya menyamakan kedudukan ketika perlawanan menuju penamat. Jaringan Liruddin Krasniqi memadam hasrat tuan rumah untuk mengutip tiga mata penuh. PDRM 1, Kedah 1. Ini yang selalu saya pesan kepada player supaya konsentrate sampai habis. Selagi visa belum berakhir, kena konsentrate sampailah visa berakhir. Walaupun kita mendahului dengan 1-0 dan pada satu ketika kita kelihatan selesa dengan possession dan sebagainya. Tapi bila di second half, bila ditekan di akhir-akhir minit, kita semakin hilang punca. Kita target kerana saya rasa tu kita target nak dapatkan tiga mata dalam untuk kempen kita pusingan kedua away game tu. So far kita tak pernah menang lagi. Itu sebab dalam bola sepak kita tak boleh leka dalam 10 masa.